Selamat pagi, saya Ekan, anak lelaki Elan dari jurusan psikologi. Objektif program ini adalah untuk mewujudkan sifat sukarelawan antara kami dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Antara pihak yang terlibat dalam program pada hari ini ialah Kelab OUM Alustar, staf OUM Alustar dan pelajar-pelajar OUM Alustar yang terlibat dalam program khidmat masyarakat. Aktiviti sebelum melakukan program ini, kami telah mengadakan perjumpaan bersama dengan Kelab OUM dan pelajar-pelajar OUM dengan mengadakan satu mesyuarat satu minggu sebelum hari jadi. Kami telah mengadakan pembahagian tugas masing-masing mengikut grup. Saya telah terlibat dalam grup 8 iaitu penyediaan tempat semasa program dijalankan. Bergotong royong menyediakan tempat dan pada hari berkenaan kami telah ketiga hari program keusahawan, kami telah mengadakan sedia tempat di bahagian luar OUM dan mengadakan gerai jualan. Kumpulan kami telah buka gerai nasi lemak dan air. Setelah selesai program hari keusahawan, bahagian petang pula kami telah menyediakan tempat untuk program gala day pada program berkenaan. Jamuan telah diadakan untuk pragraduate. Kami semua sekali lagi mengadakan gotong royong untuk menyimpan kerusi meja dan pentas yang telah disediakan sebelum ini untuk memberikan ruang semula seperti sedia ada. Cadangan saya untuk program ini agar dapat diteruskan melahirkan kelulusan universiti yang bersifat kemasyarakatan dan tolong menolong antara satu sama lain. Selamat pagi, boleh memperkenalkan diri, Cik? Okay, selamat pagi, saya Wibat Anlaki Ejan daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Psikologi. Okey, saya ada satu soalan untuk Cik. Pada pendapat anda, adakah program khidmat masyarakat ini penting untuk generasi akan datang? Okey, bagi saya, program khidmat masyarakat ini adalah amat penting untuk generasi akan datang kerana melalui program khidmat masyarakat ini, kita dapat membina jati diri serta mewujudkan masyarakat berpatriotik, warga negara yang berpatriotik, yang mana kita melihat pada keadaan sekarang canggihnya teknologi-teknologi yang mana pelajar-pelajar ataupun masyarakat sekarang, belia sekarang telah mementingkan diri sendiri yang mana tertasuk dengan gadget-gadget yang masa kini, yang mana tidak mahu berinteraksi dengan orang-orang secara face to face, lebih suka kepada berkomunikasi dalam talian. Okey, satu lagi dia punya melalui program khidmat masyarakat ni, saya amat menyokong sepenuhnya jika diadakan lagi pada masa akan hadapan, yang mana melibatkan belia-belia, yang mana kita daripada sini belia zaman sekarang dapat memupuk nilai-nilai murni yang lebih efektif secara komunikasi yang berefektif dan juga dapat melahirkan
apa pelajar ataupun belia yang berkesan untuk masa hadapan dan juga dari demi bangsa dan negara kita. Okey, terima kasih kepada Encik Wilbat. Selamat pagi. Boleh memperkenalkan diri? Selamat pagi. Nama saya Danstin Anak Jinun daripada jurusan psikologi. Okey, Encik Danstin. Saya ada satu soalan untuk Encik. Semula. Apa kepentingan program ini? Kepentingan program khidmat masyarakat ini pada pendapat saya adalah dia dapat melahirkan seorang warga negara yang patriotik dan juga seorang warga negara yang ringan tulang dan seorang warga negara yang orang kata rajin untuk saling membantu walaupun tidak mengenali sikap itu haruslah ditanam dalam setiap diri masing-masing. Kerana inilah yang kita mahukan untuk melahirkan seorang warga negara yang berjiwa patriotik lah. Dan juga kepentingan yang saya dapat daripada program ini adalah aktiviti seperti ini juga dapat menyihatkan tubuh badan di samping kita melakukan tugasan-tugasan yang telah diberikan. Kita melakukan sesuatu itu dengan sukarela dan yang paling penting adalah kita cuba melakukan benda itu dengan penuh semangat kerana kita adalah seorang sukarelawan dan kita perlu mengambil kira positiflah daripada aktiviti ini. Contohnya yang katakan tadi adalah kita dapat menyihatkan tubuh badan, kita dapat mengeluarkan pelu-pelu dan toksik daripada badan. Terima kasih. Sekian saja. Okey, terima kasih kepada Encik Dustin. Selamat pagi, boleh memperkenalkan diri? Nama saya Cheng Shuhui dari jurusan psikologi di OUM Alostar. Saya ada satu soalan untuk Encik Shuhui. Apa yang anda faham dengan khidmat masyarakat ini? Daripada apa yang difahami, program khidmat masyarakat itu suatu aktiviti kemasyarakatan yang dilakukan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat atau tujuan yang tertentu. Okey, terima kasih kepada Encik Chuhui. Selamat pagi, boleh memperkenalkan diri? Selamat pagi, saya Muhammad Ikwan bin Ishaq daripada jurusan IT rangkaian komputer. Okey, saya ada satu soalan untuk Encik Ikwan. Okey, soalannya apa yang kamu dapat dalam program khidmat masyarakat ini? Apa input yang saya dapat daripada program pada hari ini? Pertamanya daripada segi perancangan program lah. Daripada segi perancangan program tu terbagi kepada dua. Satu, pembagian tugas dan kedua, pengurusan masa. Daripada segi pembagian tugas, sebabkan kita ada dalam 54 pelajar, setiap pelajar tu diberikan tanggungjawab yang masing-masing lah. Ada yang diberi tanggungjawab untuk menyiapkan tempat, ada yang diberi tanggungjawab untuk menyediakan hadiah dan sebagainya. Pada selain itu, daripada segi pengurusan masa, saya dapat sebabkan program kita pada hari ini terdapat dua program, so program ini dari segi waktu tu dia agak kritikal. So daripada segi pengurusan masa tu, alhamdulillah dinampakkan semua peserta memberi komitmen yang baik dan menghadirkan diri dalam masa yang telah dijanjikan. So daripada segi
menepati masa tu amat cemerlang, dan begitu juga waktu segi masa untuk balik tu semua pulang pada waktu yang telah ditetapkan. So daripada segi tu pengurusan masa dan pembagian tugas untuk program pada hari ini jalan dengan amat baik sekali. Adakah program ini patut diteruskan lagi? Pada pendapat saya, program sukarelawan seperti ini perlu diteruskan. Tak semestinya program yang kita rancang tu perlu program yang besar-besar. Program yang kecil-kecil untuk komuniti setempat pun sudah memadai, seperti gotong royong membersihkan surau setempat ke, membuat kelas-kelas kemahiran macam kemahiran ICT untuk pelajar sekolah yang berdekatan, seperti macam tu. Bergantung kepada kemahiran kita. Okey, terima kasih kepada Encik Ikhwan. Okey. Gerai kami. Gerai nombor 8. Menjual nasi lemak. Selamat datang ke gerai kami. Kami daripada kumpulan 8 AJK Persiapan Tempat. Hari ini gerai kami menjual nasi lemak harga RM1 dan air kotak RM1.50. Saya ketua kumpulan Muhammad Ikhwan bin Ishaq, jurusan IT Networking. Nama saya Jurusan Psikologi. Saya Ikan Anak Lelaki Elan, jurusan Psikologi. Saya Miwan Elegetan, jurusan Psikologi. Saya Adansi Nak Jenuh daripada jurusan Psikologi. Terima kasih. Kami daripada kumpulan 8. Okay, bye. Bye. Dan saya harap semua pelajar di hadapan saya ini akan mendapat A untuk program CSR, insyaAllah. Sejak saya join OUM start 2008 ya cik, inilah kali pertama jual kali yang besar diadakan. Tarikh perjalanan besar. Tambah melindungkan masa, yeah, nanti saya dengan ini saya resmi melancarkan hari keusahawanan untuk program MPU. Ha 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 ha.